Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku sekalian? Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar kita pada minggu ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabi wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqni rahma. Amin. Oke, selanjutnya Abi sudah menyiapkan video pembelajaran tentang poin-poin dari janji pelajar Muhammadiyah. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan videonya, kalian harus menyiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Karena setelah ini kalian harus mencatat tentang poin-poin dari janji pelajar Muhammadiyah. Setelah kalian mencatat, jangan lupa untuk diamalkan. Karena kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus dapat mengilhami atau mengamalkan daripada janji pelajar Muhammadiyah. Untuk itu, kita mulai belajar minggu ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anakku, apakah kamu pelajar Muhammadiyah? Tentunya kita adalah pelajar Muhammadiyah. Jadi, kamu harus hafal janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami, pelajar Muhammadiyah berjanji 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi 5. Rela berkorban dan menolong sesama 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Sekarang kita akan menghafalnya. Kalau kita sudah menghafalnya, jangan lupa untuk diamalkannya. Apabila kalian sudah mengamalkannya, maka kalian adalah pelajar Muhammadiyah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.